Sederolun 54 personil Polres Biren menerima piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Kapolres Biren AKBP Gugun Hardi Gunawan. Reward ini diberikan karena mereka dianggap berhasil dalam serangkaian tugasnya mengungkap kasus kejahatan. Penghargaan juga diberikan kepada Bupati Biren dan tiga kepala desa. Sementara itu dalam upacara peringatan Hut Bayangkara, Kapolres Biren membacakan amanat tertulis Presiden Joko Widodo. Momen ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada 50 anak yatim dari lingkungan Polres Birun. Dari Birun, Yusmandin Idris, Serambi on TV.